lagi untuk tetap meneguhkan komitmen menjaga kinerja. Nah, salah satunya karena institusi perguruan tinggi, publikasi atau hasil riset bisa dioptimalkan, dimanfaatkan kemaslahatannya untuk masyarakat, nusa, negara, bangsa. Karena itu roh utama perguruan tinggi. Nama tadi beliau dawuh untuk mengoptimalkan vokasi, itu mempunyai kualifikasi, kompetensi, sehingga masyarakat bisa bersinergi menggunakan. Yang jelas kalau secara intern UNJ itu menyiapkan, misalnya setiap saat ada dawuh dari beliau dan bersinergi dengan kementerian untuk dilakukan pembelajaran yang seperti dulu. Maka kami mengkondisikan meskipun dalam situasi seperti ini tetap jaga prokes, kami tidak sama sekali off. Tapi ada beberapa kegiatan untuk persiapan. Apabila nanti kebijakan dari pemerintah, kita apakah konvergen, tidak langsung, hybrid, kami mengikuti.